Hello, welcome back to channel Aman Azhan again. Jadi kita akan buat satu soalan penipuan antara pasangan kita dan kawan kita. So kita tengok macam mana game dia. Let's get started. So game kali ni adalah terlibat dengan semua nama termasuk Am sekali. Jadi kita akan pilih dua daripada korang dan pasangan korang. Maksudnya first kita akan pilih spin untuk random dulu, and then kita akan tentukan siapa untuk bercakap jujur. Dan kali ni game dia adalah untuk bercakap jujur. Saya akan tanya satu soalan untuk korang, okay? Alright. So kita spin nama pertama eh. Okay, pertama adalah Rahim, yang pertama. Kedua adalah Aiman. Jadi kita nak tengok first random. Okay, antara Aiman dengan Rahim. Rahim, apakah penipuan terbesar kau dekat Aiman dan apakah penipuan terbesar kau dekat Rahim? Pernah tak kau menipu Rahim sekali? Cikgu apa? Aku dengan Rahim tak banyak bergaul eh. Dah lupa. Kau ingat eh? Macam tak ada penipuan antara kita. Ui, apa? Macam tak ada penipuan lah antara kita orang. Dengan Rahim, dengan Rahim. Penipuan Rahim. Apa yang kau pernah tipu dengan Rahim? Ah, tahu. Perasaan ke, kau rasa cakap apa-apa? Okay, penipuan terbesar saya. Saya pernah tipu Aiman yang saya... apa? Penipuan terbesar eh? Kira yang teruk lah. Penipuan ni adalah saya pakai selipar Aiman. Masa Aiman tanya kat grup, saya pergi mana tak time tu, pergi beli, pergi gunting rambut kot. Itu je lah. Saya tak pernah tipu orang. Aku tipu apa? Kau pernah rasa macam was-was tak dengan aku? Pernah. Apa? Kau cakap kau mandi. Tapi kau duduk kan dah tandas. Aku tunggu lama. Ya, itulah penipuan saya. Saya cakap kat Rahim, tentu kat rumah lama. Sebab rumah lama kita selalu share bilik kan. Rahim cakap main cepat sikit. Sekejap tengah mandi. Saya tengah buat live. Itu menipu dia? Yes. Okay, kita bagi next pula. Amir. Aira. So, antara Amir dan Aira, okay, apakah penipuan antara korang berdua yang pernah? Sebelum ni Amir ada order ais Jora kot kat McD, lama dah. Lepas tu Aira tak mengaku Aira minum. Lelah tu baru Aira mengaku Aira minum. Lelah. Tak ingat lah, tapi aku rasa aku ada satu kot yang aku ingat. Masa bawa balik daripada police, aku cakap dengan Aira, tentu aku drive daripada tentu kat Penang. Aku cakap aku tak isap pot, lelah dia tidur aku isap. So aku tak tahan dengan kereta. Okay, so kita bagi next pula. Amu ajak. Amu duduk sebelah. Ayah. Amo. Apakah penipuan paling terbesar antara ayah dan Amo? Kau rasa masa dia kan, tapi kau tak nak cakap kau tipu dia. Ya, penipuan saya. Ada satu masa tu saya tipu dia sebab yalah, saya tak mengaku lah sebab saya yang buat. Tiba-tiba saya pernah curi duit family dia. Yang jujur eh, tak tahu lah sebab saya tak pernah menipu. Saya rasa ni lah masa beli burger kat McD kan. Tapi ada saya curi burger tu, saya masuk dalam bilik. So punya? Tak tahulah, tapi saya tahu lah orang punya, saya tak order. Patutlah kurang burger tu. Yang ayah pernah tipu Amor bila ditanya mana tiap ayah cakap tak tahu, padahal ayah tahu je. Okay, next. Am. Jangan dapat Ilya. Cuna. Apakah apa penipuan Cuna kepada Am? Banyak. Yang terbesar sekali. Suna tipu Am, Suna kata nak balik awal. Tapi sebenarnya Suna tahu Suna nak balik lambat. Dia tu yang masa cuti hari tu lah. Macam hari tu dia kata cuti tapi dia balik lambat. Bila? Hari apa? Semua cuti. Kira you janji dengan I, lepas tu you nak balik awal tapi balik lambat. Sebab? Kalau dah keluar dengan family takkan nak balik awal. Mesti balik lambat. Dah itu.
Okay, Am pula. Tipu dia sebab saya rasa bersesuai dengan Aiman tapi sebenarnya tak. Tapi saya still bagi dia orang peluang sebab kita nak tengok dia orang okey ke tak okey untuk audience. Betul tak? So Am rasa macam Aiman dengan awal-awal dengan Cuna tak berapa kesesuaian, tapi Am cakap depan Cuna, Am rasa dia orang okey, bersesuaian. Cuma siapalah kita untuk tentukan jodoh. Jadi kita nak tengok antara mereka berdua okey ke tak okey, kita bagi dia orang shot and peluang. Tu je. Tengok. Next. Aiman muka dia kupau. Masha. Tia. Apakah penipuan Masha terhadap Tia? Saya pernah tipu Tia yang Tia. Saya tahu Tia tahu tapi saya masih bodoh. Saya tahu. Masa tu saya keluarkan rahim dengan kata dia. Masa kawan dia nampak, masa dia cakap, kau keluarkan rahim kan? Saya tak tahu. Tapi saya ya betul. So slow Masha, laju sangat. Masa tu saya keluar dengan Rahim pergi Kota Dam. Lepas tu tengah tanya, kau pergi Kota Dam dengan Rahim ke? Lepas tu saya cakap, eh tak lah. Tapi kau aku nampak, eh tak bukan. Itu yang paling terbesar? Besar lah tu. Oh, tak ada yang lain, tu je? Banyak tapi semua kecil, tu besar. Oh, tu sebab besar. Tu terlalu macam try hard. Betul tak? Kiranya kenapa you tak bagi tahu yang terterang you keluar dengan Rahim masa tu? Malulah. Malu? Haa, satu bila? Masa team. Awal-awal tu lah? Awal-awal dulu. Masa rasa-rasa, siapa kencing? Maru ke? Sam? Tapi dia rasa Sam, tapi tiap apa buat tanya Masha, siapa lah kencing bawah tu? Kencing, maksudnya apa? Kucing kencing? Tak, kucing kencing bawah katil. Tapi tiap cakap kat Masha, siapa lah kencing ni? Padahal tiap dah tahu dah, tiap dah rasa, tiap dah tahu dah. Tiap dah tahu dah kencing. Tahu tapi tengok. Tahu tapi tak tuduh lah. Okay, lagi nak. Tak ada yang kat bawah. Tak ada yang kat bawah. Nak ambil yang lama-lama. So pertama Ilya. Okey, ini tak kisah siapa. Aku tipu apa dekat ayah? Aku tipu apa dekat Amir? Amir. Apakah penipuan terbesar antara Amir dengan Ilya? Sebelum tu aku nak tanya kau. Kau dapat teddy bear yang besar tu ke tak? Dapat. Ketuk yang besar warna-warni eh? Ha. Okey. Tak ada. Aku tak buat apa-apa. Cuma kan. Tahu, dia dah bagi tahu. Ah, jatuh. Tambahlah. Tak, dekat plastik je. Tambah. Tak, aku aku sebab aku tahu benda tu dalam plastik. So aku rasa nak test dia punya lembut ke tak. Yeah. Aku macam mulalah aku tenyi-tenyi je bagi tangan. Aku tak dapat kena plastik, aku pijaklah. Itu yang bear hari tu. Tapi dalam plastik. Bear kat dalam rumah tu semua dia buat macam tu. Aku tak kita tiap hari tu. Dekat rumah lama aku ada lalu tau kat bilik tu. Pasal aku tak ada dah bagi tahu kau. Pasal aku tengok macam ada bau kasut. bau kasut tahu kasut apa eh? Kasut jogging. Kasut jogging. Kasut tu legend lain bukan. Jogging. Tapi aku tak bagi tahu kau. Makin dalam hati ah. So masa kasut dia busuklah. Alright. Pasal so hilang eh. Yang dia punya tu dah habis untuk yang random. Jadi kita akan bagi satu setiap pada seorang ni. Kita start dengan Amor. Amor kena pilih salah seorang untuk kau jujur dengan dia, dan orang tu kena jujur balik dengan dia. Salah seorang, tak kisah siapa. Boleh orang yang sama ke, tapi satu je. Kita bagi Amor untuk pilih salah seorang daripada korang untuk bagi tahu penipuan terbesar Amor. I'm Hamdan. Okay. Penipuan terbesar dia. Aku pernah tipu kau. Ingat tak? Kau cek barang hilang kat dalam masa tu kat bilik. Barang apa hilang? Beg rasa? Aku banyak hilang. Ni. Aku ingat. Aku pernah rembat kau punya Apple Watch. Aku pernah rembat kau punya Apple Watch. Tu. Aku keluar sehari je. Lepas tu aku simpan balik. Letak balik Apple Watch kat dalam laci. Yang tali kelabu. Tak. Tali besi. Aku bagi balik sebab benda bukan Apple. Aiman pernah ada Apple Watch sebelum ni? Tak pernah. Tukai pun. Ni Android lah. Yalah masa tu biasalah. Aku nak lah juga rasa macam hebat pakai ni. Sekarang dah dapat Apple Watch. Tak apalah, bagi balik lah. Aiman. Aduh, apa yang aku tipu Amor lah? Waktu first saya datang rumah ni, saya time tu Am semua tak ada, diorang keluar. Lepas tu saya tunggu kat rumah tu, tunggu diorang balik. Amor dengan Tia ada dekat tingkat bawah. Saya pun rasa macam nak berdunia, saya pergi dekat diorang dua. Pergi-pergi, Amor datang lah, siapa saya apa semua kan. Weh, okey, Aiman lah. Aiman. Amor tanya, kau pandai hip hop? Saya cakap saya pandai. Sebab saya tak tahu Amor pandai hip hop. Kau pandai breakdance tak? Pandai. Amor buat tu. Amor buka lah YouTube. Dia suruh saya tiru. Saya tak hati.
Lepas tu Hana tunjuk contoh tak? Mai aku tunjuk. Lepas tu Amor tunjuk ke sini ke sana. Saya macam, ya Allah menyesalnya aku tipu dia. Saya tak pandai sebenarnya, Amor pandai. Haa, itulah saya tipu Amor lah. So, Aiman Hamdan, pilih salah seorang yang mana kau nak tahu saya, masa aku sekarang. Amir Haris. Amir Haris, baik. Kau tahu Amir? Penipuan terbesar aku, setiap kali kita tengah berborak ke, when kita tengah main FIFA ke, setiap kali eh. Lepas tu kalau kau serabut ke, kau selalu pukul aku. Kau macam, kau ketawa, kau gelak-gelak, lepas tu kau pukul aku. Benda tu sakit. Tapi sebagai lelaki kan, yelah aku tipu lah yang aku cakap tak sakit. Sebenarnya sakit. Janganlah buat lagi. Sakit lah baru lah. Sakit. Penipuan aku, tak ada Aiman. Okay. Aku minta maaf Aiman. Tapi aku rasa benda ni memang betul-betul aku tak main-main. Aku punya charger iPad kepala rosak. Aku tukar dengan dia. Aku tukar sebab aku punya dah tak boleh pakai. Aku niat aku nak pinjam je. Lala dah lekat lah. Tak tahulah kau punya ke siapa. Tapi kat bilik lah. Tapi aku dah cakap dah dengan kau, Man nak pinjam. Tapi time tu kau tidur lah. Aku kira positifnya aku dah cakap, Man pinjam. Okay Rahim, pilih salah seorang termasuk saya. Penipuan saya dekat apa? Pilih. Amir, saya menipu yang saya cakap dia saya balik rumah mak saya tapi saya pergi lepak akaun saya. Amir nak follow tapi saya kata tak payah. Sebab saya takut dia busy. So nanti dia nak balik awal kan. So saya cakap tak apa lah. Okay, penipuan terbesar saya terhadap Rahim adalah masa kat rumah lama, saya suka rembat baju dia. Baju dia lawa. Kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang saya tak bagi tahu dia. Kadang-kadang saya bagi tahu, kadang-kadang saya tak bagi tahu. Boleh ya pinjam baju? Boleh, tak masalah. Okay, sekarang tu je Am. Aku pula kena pilih ke? Ambil pilih. Saya nak pilih dekat Am. Penipuan terbesar ialah saya selalu act full kalau saya main futsal dengan dia. Sebab kadang-kadang saya koyak. Oh. Masa kau nak suruh menang ke? Tak. Sebab saya main serius. Saya tahu kita main suka-suka. Tapi kadang-kadang saya koyak. Tapi bukan koyak lama pun. Koyak kejap-kejap. Lepas tu dah okey dah. Macam tu je. Penipuan saya dekat Amir, saya takkan bawa Farisha Evolve. Dia punya awet. Ibu dalam satu konten sebelum ni. Tapi saya buat surprise hari tu dengan buat kejutan yang sampai dia terbeliak mata dia. Itu penipuan saya kontak Farisha kan. Belakang dia tu penipuan saya terhadap dia. Jadi saya dah cakap saya tak kontak dia, tapi saya kontak dia untuk kontak kali belakang dia. Itu je. Okay. Ini penipuan saya dekat Along. Okay. Tapi bukan kat Azura. Lalu kena dengar betul-betul. Okay. Okay. Ini sebenarnya cerita dia macam ni. Okay. Ini awal-awal. Masa okay, kita awal duduk dekat Ampang dulu. Masa tu kita shoot kat luar, dekat pasar. Lepas tu, masa tu dalam kereta ada TA, ada Masya, ada Amor. Lepas tu kita orang tunggu lama Alung shoot dengan Amir dengan Rahim. Lepas tu kita orang bosan. Lepas tu kita orang cakap kat kita orang nak keluar pergi Watson. Masa tu kita orang dalam kereta dah, tapi kita orang nak pergi Watson nak jalan-jalan. Lepas tu kita orang cakap kat Alung yang kat dengan muntah. Ada masa korang shoot kat luar. Muntah dalam kereta. Tak muntah. Sebenarnya itu tak muntah pun. Sebenarnya nak pergi Watson. Amor, dia setuju. Dia tekan bawa. Dia salah. Okay, penipuan saya terhadap Aira. Panas ini aku. Saya banyak keluarkan duit belakang dia untuk support Habib. Masa tu birthday Aira. Time tu saya beli phone. Tapi saya cakap Habib belikan sebab saya nak Aira happy. Saya nak Habib nampak yang dia bagus depan Aira masa tu. So Aira tak tahu masa tu. Tapi saya cakap ke Habib, dia lelaki yang baik, dia boleh jaga Aira. Bukan duit boleh beli segala-galanya, tapi yang penting tanggungjawab. Walaupun Habib tak ada duit, tapi saya support Habib masa tu untuk dia kahwin. So saya tipu dia sebab saya cakap Habib yang belikan. Tiba saya tahu dia tengah marah dengan saya time tu. Dia merajuk time tu dengan saya time tu. Tapi saya belikan. Itu je. Yang terbesar. Ini berarti yang terbilang. Yang masa hari tu, masa sebelum dia kahwin. Okay Masya. Okay, saya nak nikah kakak. Okay, Aira. Masya. Ada hari tu, dia tanya saya, kenapa nangis ni? Kenapa? Saya cakap saya sakit perut. Tapi sebenarnya tak sakit perut pun. Saya gaduh dengan Rahim. Oh, bukan sakit perut lah. Oh, Aira. Saya pernah ambil baju Masya. Tapi lepas tu, bila saya pakai, lepas tu Masya cakap, macam kenal lah baju ni. Macam baju aku. Dah lah, mana ada baju aku beli. Padahal tu baju dia. Sorry lah kawan. Lagi? Itu saja. Itu je, okay. Okay, ni penipuan ayah dekat Suna. Malam bila entah tak ingat, ayah balik awal. Lepas tu Suna tanyalah, ayah balik awal tak lapar ke tak nak makan? Lepas tu ayah cakap, tak apalah ayah makan kat rumah. Padahal ayah tak makan pun. Tak lapar. Itulah. Itulah tipu lah. Sebab ayah tengah diet. Oh, so diet lah. Suna pun sama. Tipu dekat ayah. Dia kalau cakap Suna
tidur pukul berapa malam tadi? Suna tidur awal daripada ayah. Ya ke? Tak nampak pun ada dah kat sebelah. Padahal Suna tidur lambat gila. Tengah-tengah malam. Mana dia? Oh, tak. Suna dekat Masya lah. Suna pakai barang skincare Masya diam-diam. Suna nak try je. Nak try je Suna macam selesai asin. Ini untuk hilang kentut. Pakailah. Taklah Suna pakai sehari je Masya. Nak minta maaf. Tapi Suna rasa tak berkesan lah. Suna. Okay, Masya banyak tipu sebenarnya. Banyak nak jaga hati hang. Sebab tu hang tengah down. So aku banyak tipu hang lah. Pasal seorang tu lah. Dia cakap, tak betul dia cakap sini. Sini. Lepas tu macam, betul ke? So dia dah okay lah. Padahal sebenarnya dok pun saya cover je benda tu. Sebab saya tak ada sedih. Tu je. Apa dia? Tak lah. Mana dia sebut? Awak down. Awak tengah down ke tu? Okey, saya akan memilih Am supaya saya nak tahu Am tipu apa saya. Ha. Okey, awak tahu saya tipu awak pasal apa? Tak tahu. Okeylah. Macam contohlah masa tu kita tak okey lah dulu kan. Lepas tu dia call Masya. Dia call Masya. Bila? Ilya. Ilya mana? Kan? Bla 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 bla. Padahal aku kat dalam bilik. Kan? Padahal aku kat dalam bilik je tapi Masya kata apa? Kita yang suruh Masya cakap ayah dekat luar. Ayah macam jelah. Penipuan Am kat Ilya. Banyak kan? Sebelum bercinta, masa awal bercinta, Am banyak kontak perempuan banyak. Sebab tak yakin dengan Ilya. Tapi lama kelamaan Am okey dengan Ilya and kita orang putus pun. Apa? Apa dia kata? Putun. Oh, tapi still contact. Masa minta putus pun masa tu kita tak sefahaman. Tapi itulah, tengoklah macam mana. Tiap macam Suna. Tiap pernah tipu Suna semalam. Itu terbesar ke? Terbesar apa dia? Yang terbesar, pilih salah. Tak ada, terbesar tu je. Semalam tiap tanya Suna. Suna, wah Suna punya ke? Saja je nak tengok. Macam Suna kata, tu Suna punya tu tiap. Senyap-senyap lah. Pakai tu senyap. Cakap saja je. Tak saja je. Saja je nak tengok Suna. Nak tengok je. Tu je. Suna pernah tipu TA. Suna cakap Maru kacau TA. Tapi sebenarnya Suna yang kacau. Sebab dia ngigau. Oh, TA kan boleh ngigau kan? Jangan cakap macam tu. Okay, last time eh. Rasanya dekat Masya kot. Masa tipu Masya sekali. Masa Masya keluar team, Am tunggu juga lah. Nak tunggu dia datang. Lepas tu setiap kali Am call, tanya dia datang bila. Lepas tu Am cakap kat dia, biarlah datang T. Am tak marah pun. Tapi sebenarnya kalau Am jumpa dia, Memang kalau dia datang memang anak smackdown lah. Gitu lah. Geram. Dia tak cakap okey. Tapi sebenarnya Am tak okey. Am sangat marah masa tu. Dah lama juga. Lepas kes tu dah okey later, Am panggil dia, Am offer dia kerja balik. Dia accept. Am janji dengan dia cakap kalau datang balik Am takkan marah. Tapi memang tak marah. Sebenarnya Am nak marah tapi Am tak sabar time tu. Memang Am sangat marah sampai nak pecah meja tu. Itu je. Masa tu Am buat prank yang tu lah kan. Yang ada Adele tu. Okay. Masa tu kan Am tanya kau ada apa-apa ke? Masa dengan Adele? Okay. Masa saya cakap tak ada. Betul lah. Tapi kenapa nangis masa tu? Mestilah orang dah expect kan? Sebab saya suka air. Apa suara nangis? Masa tu Abang panggil Adele masa tu kan? So, lepas tu you tak tahu kan tu kan? Tak tahu. Lepas tu dia macam terkesan kat sini kan? Kat sini. Mana nangis apa ni? Terkesan lah. Tapi macam, lepas tu macam, kan dia prank kan? Dia macam, lepas tu tak tipu juga. Bergerak macam kat tengah tadi. Bukan, mana ada. Tak lah. Tapi dalam aku juga. So, itu adalah semua kejujuran daripada tim kita semua. Jadi, itu sahaja konten kali ni. Kita orang buat konten kali ni, kita nak bagi tahu benda jujur lah. Tak nak benda tipu. Kita nak ajar bercakap jujur lebih baik. So, untuk improve breathing dalam team. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye-bye semua. Bye.